Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dengan saya Trubus Li. Di edisi hari ini tanggal 4 Januari 2023, tepatnya hari Sabtu. Tepatnya hari Rabu di Pasar Aji Barang. Bakalan Brahma ya ini, crossing Brahma ini. Mantap sekali untuk satu ekor ini, ada Brahmanya nih. Memang terlihat beda ya, lempeng juga ya, gelambirnya kelihatan banget kalau Brahma ini. Kaki-kaki juga oke banget nih. Top banget nih. Kita belum tahu untuk harga juga, sebaiknya kita akan kita shoot coba dari dekat ya teman-teman. Oke sekali. Terus banget teman-teman, lurus gede, tinggi sekitar 100. 100 sudah ada ini, 100 lebih 105 ya, 105 cm. Untuk kaki-kaki juga oke banget. Kamuan ini mana? Berapa nih mas? Enggak tahu. Crossing Brahma malam itu. 16. Oh 16 teman-teman. Dibuka harga 16 untuk awal tahun di bulan Januari 2023 ini, tepatnya tanggal 4 hari Rabu ya. Ini kok ini. 6 kali enggak tadi. Bagus banget. Tuh di dekatnya ini ada simental yang biasa labu, cuma untuk bulunya tidak merah ataupun putih, labu saja. Dugi pinten pak ini pak? 16 ribu teman-teman untuk simental belabunya ini. Betul, cukup mudah sekali, 16 ribu ya untuk harga yang dibuka oleh bapak tadi. Bermacam-macam karena rego nggawa rupa ya, sesuai spek masing-masing. Tapi Brahmanya tadi kayaknya dalam penawaran ataupun proses negosiasi. Digeser untuk ke belakang tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Share bila video ini bermanfaat. Mungkin sanak famili juga ingin tahu tentang bagaimana kabar sapi, tentang seputar harga. Tepatnya di bulan Januari 2023 ini. Makin sukses untuk usaha teman-teman semua. Kesehatan, keselamatan selalu terjaga. Lantaran crossing sapi baru datang banyak banget nih, jadi harus agak hati-hati karena serudup sapi ya. Ini datang lagi baygon ini. Untuk spek yang 16-an dan 15-an ya teman-teman ya. Ini sebelahnya ini juga 15. Memang harga sedikit naik ya daripada itu edisi Desember kemarin ini, di awal tahun ini sedikit ada kenaikan sedikit ya untuk pedetan bakalan. Ngapain dugi pinten ini mas? 13.5 teman-teman untuk peyon ini. Tapi bagus juga ini. Jenis sama jantan ya.
padetan tapi cuman ini bacon maksudnya. Tapi bagus, tebel juga ini. 12.5 teman-teman. Masih di pasar Haji Barang ya, yang pasaran setiap hari Rabu. Untuk hari pasar Haji Barang tidak menggunakan pasaran Jawa ataupun tetap hari Rabu saja. Buka setiap hari Rabu dari pagi sampai jam 1 siang. Untuk sebaik-sebaik di sebelahnya. Ini Pak. Tunggu pinteran nih Pak. Oh betul atas. Sami. Ininya 12. 12-an teman-teman. Untuk jenis-jenis pegon ini ya. Iya. Sesuai dengan apa ya? Rego nggawa rupa. Kalau sebelahnya tadi 16-an nego ya teman-teman ya. Itu pegon yang itu 12.5 juga nego. Seperti ini teman-teman. Karena ini jenisnya pegon ya. 12.5 malah lebih gede nih Pak Niki. Untuk ukuran juga lebih lebih dur barang man. Gawa dur ini teman-teman. 12.5 masih di pasar Haji Barang ya teman-teman. Harga juga sedikit ada kenaikan sedikit ya ini ya, daripada bulan Desember kemarin. Kalau bulan Desember kemarin benar-benar harga kayak turun banget, tapi ini masih terbilang sangat ekonomis dan terjangkau. 12.5. Di hari Rabu Kliwon ya ini, tepatnya tanggal 4 Januari 2023. Ini juga ada si mental. Tapi ini udah agak berumur ya ini teman-teman ya. Tapi bagus, untuk kaki-kaki juga lumayan kokoh nih. Untuk umuran sekitar 8-9. Tapi memang pendek saja, sekitar 85-90-an senti ini, panjang sekitar 120-130-an untuk yang satu ini. Ini syukuran pedet, lumayan banget ini ya, kaki bisa terlihat beda sama yang lain teman-teman. Tapi mungkin harga ini juga agak perih ya. Yang dua ini kayaknya super banget ini. Umuran sekitar 4-5 bulanan ini. Tapi memang tebel banget, kaki-kaki juga oke banget ini kaki depannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan mudah-mudahan video ini menjadikan sedikit informasi seputar harga juga update terbaru di pasar Haji Barang ini. Sukses untuk teman-teman semua di dalam bidangnya masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.